dan kali ini bener-bener ya, ini orang UC TV menantang aku untuk nanyain ke teman-teman player fun fact tentang Yura. Dan oke, okay, teman-teman player, karena ini tantangan, boleh disebutkan fun fact tentang Yura. Ruli, silakan. Yang bagus-bagus aja ya, Rul, please ya. Apa ya fun fact-nya? Mungkin kalau Yura tuh, kalau jadi playernya tuh harus peka gitu. Bukan cuma player aja, jadi cowok juga harus peka. Betul. Jadi kadang kalau latihan tuh, biasanya kan orang kurang rendah, kurang tinggi atau apa ya. Tapi kalau Yura? Kurang. Kita nggak tahu itu apa itu, karena itu sekarang itu apa. Benar-benar. Gitu. Jadi harus ngerti kita ya. Ya harus. Kita nggak tahu apa. Benar-benar. Berarti teman-teman yang ada di sini, playerku semua, berarti udah peka banget jadi laki-laki. Wow. Sudah peka mengerti aku. Wisnu. Fun fact. Dudu. Apa ya, kalau fun fact-nya tentang Teh Yura, setiap mau manggung biasanya suka makan dulu cikur. Oh, cikur, kencur. Kencur. Cikur itu bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya adalah kencur ya, itu ya, betul. Billy, ada Billy? Kita kan taunya Yura Yunita. Waduh. Padahal kalau sama kita dipanggilnya Neng. Terus ada juga yang manggilnya Juju. Banyak panggilan. Benar sih. Jadi kalau yang manggil aku Neng itu berarti udah jadi family gitu, udah jadi keluarga banget manggilnya Neng. Kalau misalnya manggilnya Juju berarti itu sahabat-sahabat SMA aku gitu. Tapi please jangan manggil aku Juju karena jangan manggil aku Juju, manggilnya Yura aja, atau kalau mau jadi family, kita berkeluarga jadi Neng gitu aja. Dari family dulu kita. Boleh. Lagu berawal dari Tatap dibikinnya zaman SMA buat abang-abangannya dia tuh. Oh. Bukan abang-abang sih, kakak kelas. Tapi benar sih, abang-abang. Betul. Kakak kelas atau abangan? Kakak kelas. Kakak kelas ya. Oke. Lawannya dede-dede. Abang-abangan. Kino. Kalau jadi player Yura itu kita nggak tahu Yura itu sedih atau enggak. Iya nggak sih? Kalau misalnya mau manggung gitu, aku mah happy-happy aja pasti bilang, sebenarnya tuh aku... Dia sebenarnya gitu, harus cheerful. Iya bener-bener. Ya Gemini sih, ya bener-bener. Iya Gemini, ya happy. Bener banget, tepuk tangan untuk Fun Fact dan teman-teman semua. Dan kali ini spesial Yura dan teman-teman band akan bermain game. Ciki-ciki sedan, games kali ini akan dipimpin oleh Boleng dan juga Ino. Yes. Ya. Jadi, di games kali ini namanya kuis jawab cepat. Jadi kuis Neng jawab harus cepat. Jawab cepat. Nggak boleh mikir. Okay. Kita ada dua pertanyaan, ada dua. Pokoknya spontan aja. Okay. Ada dua jawaban. Baik. Oke. Yang pertama, bikin konser lagi atau gabung label internasional? Wow. Ayo langsung. Gabung label internasional. Kan bisa bikin konser lagi okay. Abis itu. Gabung ya. Label internasional, geng. Katanya. Masih lama okay. Itu. Masih. Ya. Oh, kurang cepat, baik. Cuman dua kali kick, dek, jawab. Oke, okay. Baik. Dua klik ya, oke. Okay. Tiba-tiba kehilangan suara atau tiba-tiba lupa cara main piano? Hah? Lupa cara main piano? Oke, okay, lupa cara main piano, oke. Okay. Yang ketiga, karir atau keluarga? Karir? Keluarga! karir. Ini karir jawabannya, oke. Okay. Kok jahat ya? Oh, ini kali lagi, ini ya. Oke. Oke. Cekat. Balikan sama mantan atau tidak menikah seumur hidup? Astagfirullahaladzim. Ayo, satu, dua. Tidak menikah seumur hidup. Kenapa? Kan aku gak mau balikan sama mantan, jangan tapi, dong. Kan ya udah-udah. Oke. Yura. Ya. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Diselingkuhi, baik. Oke. Okay. Masa sih? Tapi emang? Aku gak pernah selingkuh. Oke, okay, baik. Next. Oke, okay, next. Tinggal di luar negeri dan karir bagus atau tetap dalam negeri tapi karir biasa-biasa aja? Tetap di luar negeri karir bagus dong. Oke, okay, ya. Baik. Oke. Okay. Lo bikin pertanyaan gimana sih, Nok? Ya ini tuh yang... udahlah. Oke. Okay. Kalau udah gak laku lo nyanyi lagi, balik siaran radio atau main FTV?
Radio kali ya. Siaran radio, oke. Okay. Siaran radio jawabannya ya. Ya kan dari dua pilihan kan. Oke, okay. Ya oke. Okay. Ayo, cowok cakep tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Cowok jelek tapi kaya kali ya. Oke. Ya oke, benar. Oke. Skincare mahal. Oke. Okay. Kalau sudah menikah nanti, suami minta di nggak boleh nyanyi lagi, nurut atau nggak nurut? Gak boleh nyanyi lagi. Gak boleh nyanyi lagi ya, gak nurut lah. Oh gak nurut. Duraka. Iya dulu. Soalnya dulu mamaku pernah bilang dari aku zaman SD, kalau nanti cari suami, cari yang mendukung apa yang kamu suka, apa yang kamu cintai, supaya hidup kamu bahagia. Oke, baik. Oke. Yang terakhir ya guys. Balada Sirkus atau Itu Kamu? Oh, Balada Sirkus dong pasti jawabannya. Oh no, malam ini ku akan akrobat, hey, dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh no, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari-menari di atas tali. Aku takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Kau datang saksikanku di Yura Merakit Show. Woo. Woo.